Semangat pagi, kamera Bikar. Kali ini kamera Bikar mendapatkan sebuah video dari Facebook yang melakukan stunt ride freestyle, tapi tidak menggunakan alat-alat yang safety dan di tempat yang mungkin memang tidak seharusnya. Berkaitan dengan itu, kamera Bikar di awal karirnya adalah banyak memberikan konten yang berhubungan dengan freestyle. Di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan saat live untuk teman-teman tidak melakukan freestyle dengan peralatan yang tidak aman, di tempat yang kurang aman, ataupun dengan kemampuan yang belum memadai. Sebaiknya didampingi oleh ahlinya sehingga tidak mendapat kejadian seperti ini. Kita lihat biasa sih, cuman kalau lihat jalan ini sangat sempit dan memang bukan untuk freestyle sih. Pertama melihatnya agak sembrono sih. Satu, dua, tiga, dan masuk. Seperti itu dulu, semoga teman-teman tetap menjaga keselamatan berkendara, gunakan helm, hormati pengendara yang lain. Kalau mau freestyle, carilah tempat yang tidak mengganggu orang lain. Seperti itu, santun di jalan, hormati pengendara yang lain. Salam kamera Bikar.